kontrak-kontraknya. Mas Esen awalnya berarti sekolah dulu ya fashion? Jadi aku sekolah dulu, aku sekolah di Sambiarjo, pernah di Instituto di Moda Burgu. Instituto di Moda Burgu juga pernah. Terus kesulitannya gimana sih dari diintertain gitu? Ya kesulitannya sulit banget kan, karena kan aku udah, maksudnya kayak udah pernah kuliah, kita juga udah kenal uang, kan kayak mau belajar lagi kayak pusing ya, kayak aduh males nih, kayak mesti belajar lagi, hitung-hitung lagi gitu. Tapi ya itulah yang harus aku dobrak, yang membuat aku sekarang ini kalau tentang flashback itu, wah untung dulu aku gue niat ya, untung gue fokus ya zaman itu ya, kalau enggak sih gue kelar sih kayak cuman ya udah jadinya kayak ala-ala aja gitu kan, ada ilmunya gitu. Tapi alhamdulillah karena tekad yang sangat udah bulat, makanya aku ngambil sekolah di dua tempat tadi itu. Kira-kira berapa lama sekolahnya? Sekolahnya waktu di Susan itu aku 1,5 tahun, waktu di Burgu aku 1 tahun, jadi 2,5 tahun. Terketuknya tuh pas ngapain sih kak untuk hijrah jadi fashion designer itu pas ngapain? Terketuknya itu tadi ya, kayak aku mikir apa ya ini aku kayak gak suka kerja kantoran gitu, jadi kayak udah kebiasaan kerja sendiri, apa nih ya bikin apa nih gitu. Tadinya kayak awalnya oke jualan baju gitu, belum bikin sendiri itu, masih kayak beli, ngambil baju dari Bangkok, dari Cina, kayak gitu, dari tukang bazar sana sini. Cuman kayak semakin cinta kan sama fashion, oh ya akhirnya kayaknya gue mesti sekolah deh gitu, supaya gue bisa bikin baju sendiri dan dapat ilmu yang benar gitu, walaupun nyokap bisa ngajarin, tapi kan kayak tetap kayak ilmu zaman dulu zaman sekarang susah dan kayak beda dan perkembangan itu sangat luas sekali gitu. Yes. Oke, kalau disebutnya desainer internet itu selebriti desainer ya gitu, kayak Ivan Gunawan dan lain-lainnya gitu. Gak ada persaingan sih kayak.